Pada episod yang lalu, mereka telah bermain acara lumba makan. Apakah tugasan mereka pada minggu ini? Sama-sama kita saksikan. So, hari ini kita dekat Enstor. Penaja untuk permainan kali ini adalah Enstor Setapak dan Seri Hartaman. Kita nak jadikan diorang ni as a promoter retail. Thank you, JD. Sponsor energy drink. So kita nak bagi diorang kumpulan. Pemberian kumpulan. Mereka akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Setiap anggota K-Click akan mencabut undi kumpulan secara individu. Untuk grup color merah. Cara-cara permainan. Mereka akan bermain di dua lokasi yang berbeza. Setiap kumpulan akan menjadi jurujual mengikut masa yang ditetapkan. Mereka bebas menggunakan apa sahaja kaedah dan strategi bagi mendapatkan jualan. Kumpulan yang mempunyai jualan tertinggi dikira sebagai pemenang. Semoga berjaya. Ready, go. So, kami jadi promotor untuk menjual NSYNC. Sama ada NSYNC ataupun dia punya flavor. So, sekarang mission aku satu orang di luar ni. Pas-pas flyers sama orang. Subar kan? Mana tahu sangkut. Baru cantik kau. Harga dia RM59 sahaja. Meanwhile di NSYNC Enstor Hartamas. So guys, hari ini cabaran kami adalah untuk jadi promoter. So kami akan jadi promoter yang terbaik di dunia pada hari ini. Guys, welcome to NSYNC Store in Setapak. Let's check it out. Guys, check out our new store. Hello, miss. Stop, quit smoking in style. Aku try ya. Dan biar dia yang jadi promoter. Aku kasih tunjuk macam mana benda ini berlaku sebenarnya. So, again. Berfungsi. Aku rasa bos kita round lah, cari orang kan. Siapa yang... Bisa, warna smoke bang. Kalau. Ini alternatif untuk quit smoking. Quit smoking. Bang. Quit smoking inside.
Barunya. Ini charge 30 menit, 1 hari pakai. 1 hari pakai. 1 hari pakai. We got the power. The best. Go back. You back. Yes. You smoking? Yeah. What do you smoke? What I mean, what do you, you know? Shisha. Would you like to try this? Try this one. Take you with me. No. Okay. You missed the chance. Later. Kami sini enjoy ya. Dan yang dekat sana kurang enjoy. Kami sini enjoy. Ya. Tempat orang tujuh tu, bosan. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you. Siapa yang terbangkan padin ke tampin ke atas because a vision softly creeping. Ini betul-betul datang hari ini beli NC terus dengan flavor dia sekali. Sekarang kita ada order Grab Noah 30 Rebeko, Bateri Tofi, dan Vanilla. Itu ada jualan sales bernilai 1,800. Ini yang di Artamas itu, nggak beli lawan. Estinas, kita semua yang terbaik. Tanya, brother. Hampir, hampir lah. Berapa puluh ribu ini? 30 ribu. Sikit. Rupanya, agent barang. Agent. Pemandang tu dikira melalui jualan retail yang paling banyak. Okay, so Tim Somi, diorang dapat buat jualan sebanyak RM500. Untuk Tim Ginello, diorang buat jualan RM438. Amin lah. Pemenang dia jatuh kepada store Hataman. Baguslah. Tim Somi, okay. Victory! Defeat! Untuk tiran kalah, mereka akan terima hukuman. Kaedah hukuman. Semua ahli pasukan yang kalah akan diarahkan untuk menerima satu hukuman. Mereka perlu mencari dan mengeluarkan 15 biji empor di dalam bekas yang berisi tepung. Manji! Let's go! Much later. Yeah.
sebabkan MK dengan KDF lambat tadi, okay. Jadi kita decide untuk kenakan dia hukuman. So dia kena cari import dekat dalam tepung ni, tempat yang sama, seorang 5 biji. Awak-awak, wai! Tepuk! Yang ni luar-luar, Pak. Ini susah yang ni hati ni. Tepuk! Tepuk! Mana biasa, Man? Kita harus kena, Man. Mana biasa? Fly, fly, fly! Mana ni patah? Mana patah tepuk ni? Sekali satu yang ada dalam ni. Mamat, siapa berhidung ni? Tidak. Kita ada sedikit sumbangan ataupun sedikit hadiah daripada Expo Seri Hartamas. Kita nak jemput the owner of this shop lah. I mean, Amirul Nazrin. Bangku. Okay, so thank you Haji Amirul. Hello, apa nak cakap? Thank you for coming. Yes. So thank you Kathleen, thank you Astor Atamas, thank you Astor Sapa. Thank you so much. So see you next time.